perlindungnya. Dan perlu kami sampaikan bahwa hari ini Lazis Mucemak Temanggung akan launching penghapusan tato untuk umat manusia di seluruh Indonesia. Untuk persiapan pasukan Pataka sekarang masuk ke ruangan. Seribu sarung untuk 1000 santri ini hasil dari program Koin NU Pimpinan Cabang Lazisnu Kabupaten Temanggung, berasal dari hasil Koin NU semua rating yang ada di Kabupaten Temanggung, termasuk juga mesin hapus tato yang diloading hari ini adalah hasil dari program Koin NU. Nantinya bisa bermanfaat untuk seluruh untuk sahabat Banser, tolong untuk bisa mengkondisikan tempat. Sekali lagi untuk sahabat-sahabat Banser, untuk bisa mengkondisikan tempat. Kota Sarukan hari ini hanya secara simbolik. Kota Sarukan 1000 sarung untuk 1000 santri secara langsung nanti akan disalurkan melalui ranting masing-masing. Untuk bisa membersihkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya Pataka Kirab Satu Negeri memasuki. Marilah kita sambut petugas Pataka Kirab Satu Negeri. Kita ini sama, kita ini Indonesia. Pasukan Pataka membawa Kirab Satu Negeri dari Merauke. Kita ini